Assalamualaikum, halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya di Caca Channel. Nah, di video kali ini saya akan membagikan tips bagaimana caranya menghilangkan flek-flek hitam di wajah dengan bahan alami. Nah, sebelum melanjutkan nonton video ini, jangan lupa teman-teman tekan tombol subscribe terlebih dulu. Nah, langsung saja kita ke bahan-bahannya. Bahan yang pertama ada kopi bubuk, dan yang kedua ada madu murni. Oke, langsung saja kita ke cara meraciknya. Sendok. Kemudian kita campurkan madu murni kurang lebih 2 sendok. Lalu aduk hingga tercampur rata. Resep alami ini merupakan cara efektif membebaskan flek hitam membandel di seluruh area wajah, termasuk hidung, pipi, dagu, dahi, dan sebagainya akibat paparan sinar matahari. Cara mengaplikasikannya, oleskan pada wajah secara merata, lalu gosok-gosok lembut selama 2-3 menit. Lakukan selama sekali sehari. Oke, itulah tips dari saya. Semoga tips ini bermanfaat. Selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.